Desert Story. Dan sekarang saatnya kita bermain bersama dengan orang-orang luar biasa tentunya di Gempi Guns Bikin Happy. Apa kan gamesnya bikin happy, kan Gempi juga bikin happy ya. Jadi pemirsa ikutan bermain bersama kita di sini ya. Kita akan bagi mereka ke dalam dua kelompok. Ada tim pertama Akbar, Evan, dan Gisel dalam tim Culah Metal. Ya, dengan bel berbunyi Culah Metal. Sementara mereka akan melawan tim Cak Lontong, Rian, dan juga Raffi dalam tim Telolet. Dengan bel berbunyi Telolet. Ini gak enak banget loh ya. Batman. Baik. Jadi gini pemirsa, kalau kuis-kuis lain biasanya yang menang itu dapat hadiah. Nah, kalau di sini yang kalah mendapatkan hukuman. Dan yang dihukum adalah tim leader dari masing-masing kelompok, yaitu Gisel sama Raffi. Hey, semangat, kamu bisa. Ayo. Ya, jadi di sini kita akan tanyakan satu pertanyaan yang pasti semua pemirsa pengen tahu tentang Gisel sama tentang Raffi, dan mereka harus menjawab di Insert Story. Wow. Oh, jadi berjuang. Enggak jebakan kok. Tenang. Kemarin cuma si host loh di sini. Hari sekarang ini kamu peserta. Ya. Oke, kita bermain dengan games yang pertama. Ini dia tebak lagu. Dimulai dari ladies first ya. Gisel, boleh berdiri di sini. Petunjuknya ini soundtrack apa jadi, lagu pemirsa, di tangan saya udah ada judul-judul lagu. Tugasnya Gisel adalah memperagakan lagu tersebut dalam kepada teman kelompoknya. Ya? Dalam 60 detik sebanyak-banyaknya judul ya. Langsung aja, nggak usah pakai bel-belnya. Ya, setiap kali aja kan jawabannya benar, judulnya aja langsung kita kasih yang berikutnya. Kita nggak boleh ikut nebak. Kalian nggak boleh. Kenapa kalau kita bisa? Jangan dong. Ya, kita kasih semangat dulu yuk tim Gisel. Oke, siap ya. Kalau nggak bisa pas. Ya, 60 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaan pertama. Oke. Renang. Minum. Ayo terus. Kolam susu. Satu poin. Berikutnya. Cinta. Monyet. Betul. Dua poin. Berikutnya. Gigi. Be. Apaan gua sih di bawah-bawah? Orang gua wajah. Buaya darat. Kurang lengkap judulnya. Laki buaya darat. Betul. Masih ada waktu berikutnya. Buaya darat. Tenggelam. Berenang, tenggelam, tolong. Ya, tolong. Hebat sekali, berikutnya. Oke, berapa detik lagi? Sedih. Hati. Gisel. Merana. Goodbye. Selamat tinggal. Oh, goodbye. Jangan tinggalkan aku. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, habis. Gagal ya, apa? Bisa 3 loh. Rindu dalam hati. Berapa poin yang berarti didapatkan oleh tim Gisel? Rindu. R. Rindu. Gisel mendapatkan 40 poin. Oke, Cualatan hebat. Silakan Gisel baru duduk. Sekarang giliran. Lu. Gue takut. Pak. Contoh banget ya, lelaki buaya dadat. Gak apa-apa. Gini aja nih semuanya. Iya, betul. Benar. Kenapa dia bisa jawab kolam susu ya? Lu kalau ngeliat Gisel kan gini, kolam. Putihnya kayak susu. Gisel kan putihnya kayak susu tuh kulitnya. 40 poin untuk tim Gisel. Sekarang kita akan masuk ke tim Raffi. Pemirsa lihat ya, siapa yang akan kalah di antara mereka yang harus membuka rahasianya di sini. Oke, siap. Raffi. Harus menang. Jangan sampai aja pemirsa tuh kangen sama Raffi, udah kita kalahin aja biar aja ya. Ya, 60 detik dimulai dari sekarang. Hah? Ayo. Ya, ya itu bulan. Itu. Aku enggak tahu. Dua kata. Peluk. Ruang guru. Oke, pasnya pas. Betul. Berikutnya. Ayo. Nyanyi. Karaoke. Nyanyi cilik. Ayo. Apa sih karaoke bareng kan? Sudah menang lagi nih. Kurang ajar ya. Lima. Pacarku lima langkah. Lima puluh. Sekarang 50. Berikutnya, ayo cepat. Ini
Salam. Selamat malam. Maaf. Salam. Buka baju. Jangan ikut lebah. Kita bingung. 5. Hujan. 3. Hujan. Angkat. Kita menang. Pemenangnya adalah tim Bisa. Ini ya. Itu akad. Ini jawab sih. Rian. Akad. Dia gampang banget. Lu akad gak tahu lu. Kacau lu. Mohon maaf. Lu akad buka baju ini kayak orang kehujanan. Kita belum berteduh. Oke, berarti pemenang kita adalah tim Gisel. Celabet Rani. Semua yang ada di sini boleh nanya apa aja ke Raffi dan Raffi harus menjawab. 3 pertanyaan saya yang mulai. Pemirsa Insert Story, pertama kali Raffi langsung jawab di sini. Raffi Ahmad, benar apa enggak bahwa saat ini Nagita Slavina sebenarnya sudah mengandung? Belum tahu, karena kan baru terlambat 1 hari. Baru hari ini terlambat. Guys, harusnya emang bener, harusnya tuh hari ini. Tadi lucu nih, ini gue ada cerita nih ya. Tadi tiba-tiba siang-siang dia nyamperin gue. Terus? Aku mau ngomong sesuatu nih, apaan sih? Ini aku udah beli ini, test pack. Ih, ngapain lu beli? Gue bilang ke orang lu. Enggak, aku tuh udah terlambat sehari. Dia bilang gitu. Gue bilang, jangan dicek dulu, jangan cek. Ntar dulu kalau terlambat seminggu, 2 minggu baru. Jadi belum tahu jawabannya. Jadi gue pending dulu. Tapi udah terlambat. Enggak, tapi kan kalau misalnya dia terlalu senang, takutnya ini. Maksudnya, udah ntar aja dulu kalau seminggu, 2 minggu baru. Pertanyaan berikutnya. Kalau harus memilih, harus ya, harus dan wajib. Nagita atau Rafathar? Nagita atau Rafathar? Kalau wajib. Buat apa? Salah satu. Nanya doang. Iya bener. Boleh bantuin nggak? Apa? Ya. Nah kalau boleh kamu pilih Rafathar aja. Kenapa? Kan bisa Nagita kita pilih ya. Gak boleh. Nagita. Belum dijawab oleh Raffi. Raffi. Nanti jawabnya habis hooker gimana? Gue mikir dulu. Ini susah. Harus jawab sekarang. Ya dua-duanya lah. Gak bisa salah satu. Nih, kamu harus berpikir jernih. Iya. Ini pertanyaan yang sangat dalam. Tapi kamu gak boleh egois, kamu harus milih. Siapa ya? Kalau aku ditanya seperti itu, aku milih pasangan. Kenapa? Jawab, Pak. Jawab, dong, nungguin nih. Kenapa? Ini. Tahu sama kakek. Ini aku tanya. Kamu sebagai anak. Sekarang kamu selalu setiap bisa nemenin orang tuamu gak nanti kelak ketika orang tuamu sudah menua? Kamu sudah punya urusan jadi dengan keluargamu. Wah, ini serius kali ini, tak lama. Iya gak? Tapi istri akan selalu menemani kamu. Papa! Beda, kalau udah berumur tuh beda. Ketuanya tuh beda ya. Satu pertanyaan terakhir. Udah biar dijawab dulu dong. Oh iya benar. Ya udahlah istrinya. Istri. Iya, nanti anakku kan biar dapat. Nanti anaknya kan biar dapat istri. Iya, dia punya istri lagi. Iya juga. Rafathar kalau udah gede kemudian nonton ini, Nak, karena Pak Lum ya. Papa milih Mama. Karena Om ini, Om Jojo. Tapi dasarnya emang semua orang itu kalau suami pasti sayang kalau lebih sayang. Lah soalnya aku terus terang kalau ditanya aku milih Rafathar apa Gigi? Aku milih Gigi. Iya. Bapak kan bukan siapa-siapa. Bapak kan bukan siapa-siapa. Iya kan? Ini boleh dikurangin gak sih umurnya? Loh, jangan. Poinnya dikurangin. Oke, ini pertanyaan terakhir banget dan harus dijawab. Kapan terakhir kali berantem sama Gigi karena Gigi cemburu dengan seseorang? Setelah yang satu ini jawab, jangan kemana-mana, tetap di Insert Story.